Hengkangnya asisten Rizky Billar Adlan Rambi mencuri perhatian kita semua. Apalagi setelah ia hengkang dari tim Leslar, rupanya ia langsung bekerja dengan Putra Siregar, sahabat dan orang dekat Rizky Billar. Ya, siapakah pengganti Adlan dalam tim Leslar? Siapakah asisten Rizky Billar yang baru? Inilah pertanyaan yang muncul di benak para netter. Kalian perhatikan sosok yang berada di sisi Billar tersebut. Tentunya kalian akan paham akan siapakah sebenarnya. Ya, inilah dia orangnya. Orang yang dipilih Billar untuk menjadi asisten pribadinya, menggantikan Adlan Rambi. Bagaimana penampakannya menurut kalian, guys? Orangnya manis, lucu sepertinya, dan tentunya mengerti dan akan menemani Billar sampai nanti. Ya, semoga dengan perginya dan digantikannya dengan sosok baru, semoga Leslar semakin jaya, Leslar semakin banyak mendapatkan berkah rezeki baik dari keartisannya maupun dari bisnisnya. Karena kita tahu mereka berdua tentunya sudah sama-sama memikirkan matang-matang dan keinginan Adlan untuk berhenti dan lepas dari tim Leslar itu adalah kemauannya sendiri, bukan diberhentikan oleh pihak Rizky Billar. Dan inilah berbagai komentar terkait hal tersebut. Tentunya semoga akan menambah pemikiran dan juga pikiran kalian mengenai perkembangan terkini terupdate tentang Lesti dan Billar yang selalu menarik untuk diikuti. Modal. Hati-hati kamu sayang ya. Seneng deh rumah saya dikunjungin artis.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.